Masuk apa? Aduh. Kok? Aduh. Kenapa dia ya? Buset lo, Pang. Kenapa muka lo? Eh, Pang. Lo tadi datang kan basah kuyup. Nah sekarang muka lo babak belur. Perjuangan cinta lo memang gak mudah, Pang. Cinta mbah lo. Diminum aja, kek. Kek, maaf, kek. Apaan nih? Udah, kek. Minum aja dulu, pokoknya. Kita santai dulu, minum, kita kecapek, kek. Udah seharian tadi kita keliling Jakarta, kek. Kakek kenal yang namanya Anti, kek? Iya, kenal lah. Dia anak bungsu gua. Lu kenal sama dia? Aduh, oke, Jack. Permisi. Babi! Babi! Alhamdulillah. Ya Allah. Babi, gak apa-apa kan? Babi sehat kan? Ayo, Be, sini, Be. Ayo, Be. Allah, alhamdulillah, ya Allah. Ya ampun, mana aja sih, Be. Mbak, terima kasih ya udah ngantar Babi saya pulang. Iya, iya. Sama-sama kok, Mbak. Ya ampun, Be. Babi kemana aja? Kenapa ditelepon gak pernah diangkat-angkat? Gue gak ngerti. Gue bingung jawabnya. Lagi kecanggihan sih handphonenya, Mas. Ya, sayang handphonenya. Kesian kakeknya, gak ngerti tadi. Babi saya udah pikun, jadi malumin aja ya, Mbak, ya. Maafin. Oh ya, ini ada. Buat Mbak, karena udah gak nemenin babi saya seharian. Wah, ini kebanyakan, Mas. Udah, Mas. Saya lepas tanggung jawab dari kakek aja, udah cukup. Ambil udah cukup aja, Mbak. Kok, Mas. Ambil aja. Ya udah, saya permisi ya, Mas, ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Kek, hati-hati ya, kek, lain kali ya. Iya. Misi, kek. Ternyata, kalau kita ngebantu orang dengan ikhlas dan tanpa berharap pamrih, kita malah mendapatkan balasan yang lebih dari apa yang kita harapin. Ngapain sini? Ada yang gak masuk? Sotoy, orang kata Asna ada. Eh, lo duduk bohong, ya. Aja lo. Bukan duduk bohong. Maksudnya ntar siang mungkin. Ntar siang? Iya. Oke, kalau begitu gue punya target sama gue punya rencana. Apa? Target gue, rencananya nih. Baru ntar siang gue pikirin, ya. Gue cabut dulu. Gue pengen minta masukan. Masukan. Dari pagi saya belum dapat pemasukan. Sudah minta masukan. Udah deh, jadi gue traktir makan kalau gitu. Enggak, bukannya gitu. Tanya apa sih? Kamu harus ingat, kamu adalah laki-laki yang penuh dengan impian. Coba diulangi impiannya apa aja. Laki-laki yang punya impian, impian yang cerdas, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek. Bagus. Yang penting kamu adalah pria yang punya mimpi. Tau dari mana lo? Kamu itu tidurnya lama sampai siang, masa nggak punya mimpi sedikit pun? Bang Opang, kok rapihan? Ini kejutannya ya, Bang? Bukan cuman itu. Kalau Bang Opang adalah cowok pemimpi. Laki-laki yang punya mimpi. Mimpi buruk.